Salam rahayu, berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri, pakar metafisika kecewaan dan ratu susuk Jawa. Susuk berlian istimewa ini saya buat dari batu alam asli yang mana dibentuk dan dibuat seperti layaknya wujud berlian yang berkilau. Susuk berlian istimewa Mbak Witri ini tentunya berbeda dengan susuk berlian yang beredar di pasaran pada umumnya. Karena susuk berlian ini memang sengaja dikaryakan oleh saya, Mbak Witri, untuk segala hajat, segala keinginan, dan segala harapan dengan doa yang tulus dan meditasi tiada henti. Susuk berlian ini memiliki dua jenis yang bisa Anda pilih salah satu. Jenis yang pertama adalah susuk berlian reguler. Jadi susuk berlian reguler ini wujud bendanya seperti yang Anda lihat, terbuat dari batu Swarovski, bukan batu berlian asli. Jadi lebih saya sarankan bagi Anda yang memaharkan susuk berlian yang reguler ini, lebih baik dibuat sebagai mata cincin atau mata liontin, supaya tidak mudah lupa atau hilang penggunaannya. Lantas, pengaitnya boleh dibuat dari bahan apa saja? Boleh dari bahan apapun, titanium boleh, sobi boleh, silver boleh, emas pun juga boleh. Emas boleh dari kadar berapapun karena yang memiliki energi adalah batu susuknya, bukan pengaitnya. Dan tentu saja susuk berlian reguler ini maharnya lebih ringan dibandingkan susuk berlian istimewa. Sedangkan jenis kedua kami menyebutnya susuk berlian istimewa. Kenapa istimewa Mbak Witri? Karena susuk berlian ini berbahan berlian asli dan jika Anda memesannya, kami akan sertakan sertifikat keasliannya juga. Sehingga ini juga bisa Anda gunakan sebagai salah satu sarana investasi jangka panjang. Untuk susuk berlian istimewa, wujudnya bukan lagi batu, akan tetapi berwujud cincin emas. Nah, ini saya memiliki satu contoh susuk berlian istimewa yang sudah dipesan oleh klien saya. Bentuknya seperti ini. Wujudnya cincin dan ada mata berupa susuk berlian. Perlu Anda ketahui model atau bentuk yang bisa Anda maharkan jika memilih susuk berlian istimewa ini. Bisa jadi setiap orang tidak sama bentuk cincinnya atau model cincinnya. Karena saya harus menyesuaikan bentuk cincin seperti ilham yang saya dapat dari ritual. Sehingga Anda tidak boleh meminta bentuk custom dari susuk berlian istimewa ini. Karena saya hanya akan memberikan sesuai dengan energi di diri Anda, supaya ketika Anda gunakan tidak ada bentrokan energi antara energi aura di dalam diri Anda dan energi susuk berlian ini. Susuk berlian adalah sarana spiritual, bukan pengabul hajat. Jadi untuk hasil Anda pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Mengabulkan. Yang terpenting lakukan ikhtiar terbaik dengan menggunakan susuk berlian. Sepertinya saya sudah cukup detail menyampaikan deskripsi sarana susuk berlian. Apabila ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan melalui nomor admin yang ada di bawah ini. Saya Mbak Witri, pakar metafisika kecewaan dan ratu susuk Jawa, pamit undur diri. Salam rahayu.